Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mamu Vinyl. Minta maaf, kali ini aku buat simple setup saja daripada phone. Tak sempat nak setup dan aku masih menggunakan lighting yang asal lah, softbox tu. Aku nak buat unboxing simple je minggu ni. Sebenarnya album ni aku dah ada kaset. Aku mencari CD dia tu agak lama juga. Dan aku kena tengok balik lah. Aku tak sure sama ada, aku dah lupa sama adakah album ni ataupun album lagi satu yang officially ada CD. Sebab aku difahamkan itu oleh Combat dan Bob yang album lagi satu tu tak official dalam bentuk CD. Aku okay. Album ni adalah daripada The Pilgrims. Tajuk dia Dark Couple. Aku ada kaset ni. Dan aku rasa yang ni first time lah aku ada CD dia daripada Pilgrims. Kita tengok tak lah. Okay, ni antara tracklist dalam album Dark Couple. Curalia, Deco Abtu ni, Dream On, Bloomy, Runaway, Nasty Pit, Dark Couple, Combat yang jahat, Picture Yourself, Perfume Garden, Pilgrims, In The Region. Okay, ni tahun 96. Waktu ni aku Form 1. Tapi, aku rasa memang time ni lah yang aku dengar. Lagu ni memang hit gila time tu. Dan yang ni adalah album yang pertama daripada Pilgrims yang aku dengar waktu tu. Ini kira macam mengimbau kenangan lah. Jadi untuk CD ni, yang ni memang pre-love lah. Memang aku tak dapat baru. Aku jumpa dekat Carousel. Ni daripada Abang Matt Workshop. Abang Matt Workshop ni dulu ada kedai dekat Summit BM. Lepas tu kedai tu dah tutup. Ambil workshop lah ni. Workshop banyak-banyak dekat online lah, dekat Facebook. Ni aku jumpa ni dekat Carousel workshop lah. Aku rasa siapa-siapa yang pernah pi Summit BM tahulah workshop tu dekat mana, tingkat atas sekali. Okay, sambil-sambil review tu, sambil-sambil buka tu, kita try layan lah sepam dua lagu ni kan. Kita tengok apa yang best sangat. Ni adalah Bob. Bob berapa tahun dah? 96. 2020 tolak 1996. 24 tahun yang lepas. Betul ya? 24 tahun. Ni adalah Bob. Magnus Azami dekat Facebook. Asal aku tak pernah nampak. Okay, ada background-background band members lain kat belakang tu. Tapi ini kita nanti kita tanya kenapa ada gambar Bob yang paling dijelaskan dalam ni. Tapi kalau tak silap aku, yang ni adalah album pertama yang menampilkan Bob dalam The Pilgrims lah, sebelum B. Okay, ni beza album dulu-dulu. Physical copy dah memang puas hati ni label. Okay, ni antara lagu yang famous lah. Dan ni antara lagu pengenalan aku dengan Little Grips pada tahun 1996. Waktu tu dekat asrama hostel, kawan-kawan lah banyak main lagu ni kan. Aku pula time tu memang tak mampu lah nak beli kaset apa-apa pun. Okay, aku rasa mungkin ramai dah tahu dah lagu ni. Aku nak tengok lagu mana lagi yang aku ingat album ni. Okay, Dream On. Dream On ni memang antara lagu-lagu favorite aku juga. Kita tengok balik. Dreamworks Studio.
Okay, ni first time aku dapat tengok inlay ni dalam bentuk CD. Ni antara satu sebab aku cari juga CD ni sampai jumpa. Okay, ni Dream On. Yang ni Blow Me. Cari empat runway. Aku rasa runway pun orang tahu. Lagu cover juga. Okay, ni pun antara lagu yang aku suka. Okay, sekejap aku fast forward sikit. Version The Pilgrims ni memang antara yang relaxing lah, yang aku suka. Run away, baby, I wonder. Kan, aku rasa semua orang tahu lagu ni. Siapa lagi? Okay, dah gapur. Combat, geng jahat. Picture Yourself ni pun antara yang aku suka dalam The Big Dream. Aku tak tahu dia apa. Okay, lagi satu Perfume Garden. Perfume Garden, kalau tak silap aku, yang ni version Bob. Sebelum yang itu version Lee, saat kita tengok balik. Betul tak? Aku dah lama tak dengar album ni. Macam lain ni, sahab. Okay, yang ni adalah Perfume Garden. Perfume Garden, kalau tak silap aku, yang ni version Bob. Sebelum ni memang version Lee. Kita tengok balik. Yang ni memang version Bob. Yang ni yang membezakan album ni dengan album sebelum-sebelum ni. Jadi aku rasa puas hati juga dapat beli juga CD ni, sebab susah juga nak dapat. Sebab itu aku pernah tanya Combat, ada tak extra CD ni? Memang tak ada. Jadi bila cari-cari balik, time-time PKP ni boleh ada pula dekat Carousel. Jadi kita simpanlah untuk koleksi aku. Okey, apa, aku harap mungkin kali ni unboxing aku simple ya, sebab aku pun tak sempat nak prepare apa-apa. Tapi aku harap kalau kata hampa suka dengan apa yang aku tunjuk kali ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.